Asli ini Kyocera keren dah. Gagangan aneh ya. Siapa ya mau megang itu gagangan? Ocha tanya siapa? Megang gagangan ya udah berdarah ya. Nggak jadi perang dong. Oke. Oh. Wow. Wow, bagus. Ini bagus senjata ini bagus. Wow. Gila enak banget ini siapa? Wow. Wow, itu mantap banget sih, Ma Bro ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up, Ma Bro? Kita kedatangan season baru atau battle pass baru, Ma Bro ya. Wih, gokil nih, Ma Bro. Keren sih ini harusnya ya. Oh. Wah. Bertemakan tentara-tentara, Ma Bro. Ini yang ditunggu-tunggu warga CODM ya. Biasanya kan skin-skin CODM itu agak sedikit berwarna-warni ya, Ma Bro. Nah, sekarang ini nih wah sekali ya. Tentara-tentara gini emang bro ya. Oh, bertemakan perang dunia ya. Mau perang dunia. Astagfirullah, jangan sampai ya. Bahaya sekali. Aduh. Yuk, battle pass beli yang mana nih? Emang bro, beli yang mana? Premium atau yang biasa ya? Tapi mau premium yang biasa, Ocha tetap belinya sampai level max ya. Kagak beli satuan ya. Nggak beli sampai level 13 dulu. Nggak beli level 1. Langsung level max aja emang bro. Tapi bentar, kita lihat-lihat dulu skin-skinnya. Worth it gak nih dibeli? Ada asfal men. Ih, asfalnya keren mah bro ya. Oke. Emotnya. Oke. Gurun pasir ya. Mobilnya juga ya. Sebenarnya sih masih ya berwarna-warni. Masih sih mah bro. Cuman ini tampak seperti ya tidak alay-alay banget gitu kan. Karakternya juga gokil. Molotov. Terus apa lagi sih? Adalah K24 Oasis. Ocha Oscar Oasis ya kan, kalian tahu kan Koska. Nah, ini mah bro sniper baru yang wajib direview ya. Ntar Ocha akan review ini habis kita full beli battle pass-nya ya. Biasanya ini ada yang epic-epic nih. Senjata baru yang dari battle pass dapetin ya. Itu biasanya ada skin epic di level-level terakhir. Ntar kita lihat QXR-nya juga gokil sih. Keren men ini. Wah. Wow, senjata Pir Aun deh kayaknya ini mah. Ada ya. Mantap deh pokoknya deh, Ma Bro ya. Wah, ada tank juga. Ih, karakternya juga gokil loh ya. Mantap sekali. Nah, ini Ma Bro, Koskanya ini ya. Koska yang epic ini mantap sekali. Ntar kita langsung cobain aja, Ma Bro ya. Oke, let's go. Kita langsung beli aja, Ma Bro. Nah, ini kita unlock dulu dari sini, Ma Bro ya. Yuk, 640 CP. Ada item bonus soalnya, Ma Bro, kalau misalnya kita beli yang 640 CP langsung. Mantap sekali. Oke. Tuh, bosnya mantap. Wow, emote-nya juga mantap, Ma Bro. Ya kan? The best kan? Woo! Swordfish. Lo bro aja nggak pakai Swordfish. Karakternya karakter perang semua ya. Mantap sih. Banyak sekali ya dapet ini ya ampun. Kita langsung beli lagi Ma Bro, langsung level 25 saja ya. Bertahap dulu biar Ocha bisa sambil ngobrol-ngobrol ya, ngeliat skinnya satu-satu. Kalau semua langsung kan kecepetan gitu. Molotov. Apalagi nih? K24 Oasis. Oke. Nah, ini Ma Bro, langsung beli aja nih ya. Oke. Sabar. Kita sampai level 40 deh. Nah, langsung ya. Dapat Rose nih ya, karakter Rose. AK117. Skin birunya aja mantap ya. Tuh. Mantap mainnya. Oke, walaupun orangnya dekil-dekil ini nama juga karakter-karakter perang ya, Ma Bro ya. Apa ini? Oh, Kyocera-nya. Asli ini Kyocera keren dah. Gagangan aneh ya. Siapa ya mau megang itu gagangan? Ocha tanya siapa? Megang gagangan ya udah berdarah ya. Nggak jadi perang dong. Aduh. Nggak apa-apa ya. Mungkin yang megang itu punya wapak ya, Ma Bro ya. Oke. Lanjut lagi. Aduh, siapa yang invite ini? Invite saja. Sabar. Kepencet. Aduh. Bocil kau.
Parah banget, gue lagi beli battle pass bro, lagi review bikin konten. Lo kenapa sih invite? Aduh. Kok nggak jadi bang, maaf ya ganggu. Oh iya. Maaf ya. Ayo bang. Nggak jadi mabar, gue lagi review bro. Oh ya, ya udah bang. Ayo. Maaf bang. Bocil. Ada-ada aja sih. Aduh, ma bro, kita langsung beli aja deh sampai level 50 ya. Udah nih, sampai level 50 aja ya. 50 seterusnya itu jangan dibeli, sayang banget ya. Namanya kalau itu mau bazir sih, ma bro. Yuk, langsung saja. Teng, tereng, teng, teng. Nih kalau di level 50 mantep banget ke unlocknya. Holger 26, wah Holger 26 nya keren sih. Tapi Iron Set nya, Iron Set masih Iron Set yang default ya, ma bro. Saya kira Iron Set berbeda gitu kan. Udah kah? Udah semua kan? Udah semua mah bro. Oke. Dah. Yaudah yuk, let's go. Kita langsung setting loadout dulu. Abis itu kita main ke ranked mah bro. Pakai koska dulu nih cuy. Oke, let's go. Ya, Ocha udah atur semua loadoutnya mah bro ya. Ocha pakai karakter Farah ya, tidak pakai si Rose dulu nih, karena ini kayaknya Farah ini sangat menarik untuk di review juga mah bro ya. Oke, mantap ya, apalagi koskanya nih. Gokil, ini ada attachment baru dari senjata ini mah bro ya. Jadi Ocha penasaran sekali. Oke, langsung saja kita coba. Wih, mah bro, kalian lihat itu. Wow. Kita langsung coba saja mah bro ya. Mantap sih ini. Wih, dikirin sekali ya kawan-kawan ya. Oke. Kasih paham saja musuh-musuhnya nih. Tinggal nunggu skin legend dari Koska. Kita gak tahu nih bakal meta apa enggak. Baru coba banget nih, bener-bener deh. Wow, satu saja men. Ini tuh hip fire-nya kayaknya oke juga deh, ma bro. Soalnya ada attachment yang bagus ini fire tadi tuh. Oke. Wow, bagus. Ini bagus senjata nih, bagus. Sini ada orang. Wow, sakit ya. Mantap sekali ma bro ini. Wow, satu hit. Sakit loh. Wah, jangan gitu dong. Maaf ya ma bro ya. Ocha malah rip em barusan net tuh. Gara-gara Elga atau nih guys ya. Oke, dapat lagi. Ini ada orang tadi. Ayo, muncullah kamu nak. Mati kamu ya. Enak sekali ini main sniper ma bro. Aku suka main sniper. Koska ini bagus loh asli. Sakit mah bro, asli loh mah bro. Ini sniper bakal meta sih. Feeling Ocha. Oke. Mantap kan? Mantap mana bro? Oke mah bro, dapat satu. Dapat dua. Dapat tiga. Kalian harus pakai sih ma bro, harus ini. Ocha lebih bagus ini daripada DLQ, Ragitek dan semua sniper jajarannya ya. Nggak tahu sih apakah Ocha hoki aja gitu main ya, aku tidak tahu. Yang jelas ini ya Ocha pakai ini kayak satu hit mulu nih senjata. Tapi attachmentnya harus yang bener ya, harus ngikutin attachment Ocha sih. Kenapa itu ada anjing mah bro, tiba-tiba ada anjing lo. Ya Allah, jangan ngelihat map ya, maaf. Dapat satu. Sabar ya. Pelurunya dikit sih ini. Ocha enggak ngambil peluru yang banyak. Mah bro, ini bahaya sekali ya B-nya. Jangan sampai keambil, oke. Dapat dua. Dapat lagi. Ya, lumayan mah bro ya. Ayo. Teman-teman. Oh, jangan sampai keambil. No. Ayo. Wow. Gila enak banget ini siapa?
Wah, ya hampir aja tuh Ocha mau clutch man bro ya. Parah men. Nah, yo. Iya, mah bro, menurut kalian gimana itu barusan gameplay LCY itu satu hit mulu ya, mah bro ya. Ini kayaknya sniper tersakit gak sih? Dan ini tuh lincah banget, mah bro. Nih, Ocha pakai barrelnya light barrel nih. Ini bikin lincah lah ADS-nya jadi mantap, movement-nya mantap. Terus ada mobility stock ini biar ADS-nya cepet banget, mah bro ya. Ocha pakai face aim laser nih. Yang ketutupan ini namanya face aim laser. Nah, ini tuh baru banget laser ya. Ini tuh bikin hipfire bullet spread-nya itu berkurang, mah bro. Jadi, mungkin hipfire ini bisa lebih mantap ya. Jadi, kalau kalian kagok sama yang jarak deket ini, musuhnya itu kalian hipfire mungkin bisa kena dan langsung mati juga musuhnya. Sama berkurangnya scope opening bullet spread-nya, mah bro. Wah, gokil, mah bro. Terus di sini amunisi Ocha pakai armor magazine nih, mah bro ya. Ini wah, bullet penetration-nya dulu udah kayak pakai FMJ sama damage range-nya itu ditambah men. Terus tipe grid tap ini biar ADS time sama sprint over delay-nya tuh lebih cepat mah. Oke, yuk langsung ayo Ocha mau main sekali lagi mah bro pakai sniper ini. Poi gokil banget sih ini sniper. Asli, mantap mah bro. Yuk. Ini kita mau Bang Ocha cuy. Kita mau Bang Ocha cuy. Padahal nama Ocha ganti gitu loh. Asem ya, orang-orang kok pada tahu gitu loh ya, mah bro, par sekali mah bro dan kosong. Tetap santuy, oke. Okay. Ini mereka udah ngambil B-nya cepet banget tuh. Wow, itu mantap banget sih mah bro ya. Langsung rata 4 kan. Wah, enak banget. Waduh. Mantap sekali, mah bro. Wow. Hey, bro. Waduh. Wah, mah bro ini sangat parah banget sih, tapi enak snipernya. Ocha suka. Ayo. Wah, kok kau ambil sih kawan? Mantap mah bro. Langsung saja kita ambil ya B-nya. Dapat 2. Mantap mah bro. Kita jagain aja ya. Jangan sampai kalah cuy. Woi. Mantap bro. Wow. Wah, aku suka mah bro tapi ini ya. Salah mah bro, maaf ya. Aku keluarkan fire cluster strike. Jangan sampai di capture ya. Peringatkan sekali lagi. Waduh, ke capture enggak tuh? Gimana sih pada? Oke. Mantap kan? Oke. Oke. Air strike lagi nih mah bro ya. Awesome. Tuh, keluarin high strike. Awas aja yang gak mati lagi. Mantap mah bro. Wah, hanya kenapa kandil sekarang? Aduh, yang bener aja sih ya. Bocah ada kill banyak gitu loh mah bro. Basi aja ke capture. Aduh, ayo wey, capture semuanya. Jangan lupa di capture. Ocha udah bener pakai snipernya nih, sampai kill 32 tuh ya. Lo udah bener Ocha pakai sniper, tuh apa precision shot ya. Ya, penapam ya. Udahlah ini persisten toxic mah bro. Ocha udah mantep juga pakai sniper lu. Yo, dasar. Nih, lihat
Cemen lu. Woi. Musuh. Pakai persisten lagi. Wajar mah, Bro. Sekarang kalau kalah lawan persisten ada alasannya mah, Bro ya. Ucap punya alasan gitu kalau kalah. Ada persisten musuhnya. Udah, enggak apa-apa mah, Bro ya. Apa-apa kalah wes. Yang penting killku banyak gitu ya. Apaan tes kalah mah, Bro? Timku keluar satu. Satunya kill satu. Gak apa-apa. Semangat, tetap semangat kalian berlatih ya mah, Bro ya. Pokoknya ini Koska menurut Oce ini bakal meta asli. Seriusan, percayalah pada Oce mah, Bro ya. Dan ya, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe juga mah, Bro ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce DZ. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah, Bro ya. Mohon maaf ada kesalahan kata. See you mah, Bro. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.